membuat kategori di Kipin PTO. Silahkan Bapak Ibu Guru untuk masuk dengan mengetikkan username di kolom username. Ketikkan password. Lalu klik login. Apa sih sebenarnya fungsi dari kategori ini? Dua fungsi penting kategori dalam Kipin PTO adalah dalam pembuatan assessment B dan assessment C. Pada assessment B, kategori ini berfungsi sebagai sebuah subfolder di mana sistem akan mengacak soal-soal yang ada di dalamnya untuk ditampilkan secara acak pada saat siswa mengerjakan. Sedangkan pada assessment C, kategori berfungsi sebagai subpaket untuk diujikan bersama dalam satu kesatuan paket. Jadi, isi paket dari assessment C akan terdiri dari beberapa subpaket sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Untuk membuatnya, silakan Bapak Ibu klik kategori, klik tanda tambah untuk memulai, silakan pilih tingkat untuk kelas berapa kategori ini ditujukan, mata pelajaran, dan nama kategori yang ingin dibuat. Di sini saya buat latihan soal IPA minggu 1. Lalu klik submit. Akan muncul pesan kategori sudah ditambahkan dan masuk pada daftar kategori. Ilgan dan esai masih kosong. Silakan untuk menambah soal dengan klik soal. Silakan klik tambah. Akan muncul soal-soal yang ada pada daftar soal dengan tingkat dan mapel sesuai kategori yang dibuat. Silakan pilih dengan menandai kotak seperti ini dan masukkan soal-soal yang Bapak Ibu kehendaki untuk masuk dalam kategori yang dibuat. Jika sudah, klik submit. Dan akan muncul daftar soal pada kategori tersebut. Bapak Ibu dapat menghapus soal jika ada yang tidak sesuai atau bahkan mengosongkan daftar soal di kategori dengan klik kosongkan. Klik daftar kategori dan otomatis pada kolom pilgan dan esai terdeteksi jumlah soal yang telah dipilih untuk masuk kategori tersebut. Icon ini untuk menghitung ulang jika ada penambahan atau pengurangan soal pada kategori. Untuk ini berfungsi dalam mengedit nama kategori. Jangan lupa klik edit jika melakukan perubahan. Lalu klik kembali. Icon ini berfungsi untuk menghapus kategori. Akan muncul jendela konfirmasi, silahkan baca dan putuskan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Silahkan membuat kategori-kategori lain sesuai dengan kebutuhan. Sekian tutorial ini, semoga lancar!